Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Mang Irin, channelnya perkeretaapian Indonesia. Baik itu perkeretaapian dalam sebuah miniatur ataupun kereta aslinya skala 1:1. Jangan lupa saya ingatkan subscribe channelnya Mang Irin bagi yang belum, bunyikan loncengnya. Like and share apabila informasi dari video ini cukup bermanfaat bagi Anda. Baiklah, video edisi kali ini adalah video uji coba dari PT Kereta Api Indonesia menguji coba jalur kereta api rute stasiun Cibatu Garut Kota sepanjang 19 km dengan menggunakan CC2017723. Ada fakta menarik dari sebuah foto jadul karya D.E.G. Anderson, D.E.G. Anderson, tahun 1978. Di sebelah kirinya ada tebeng Grian, sinyal mekanik dulu jadul. Dan spot ini berada di Ciwalen. Ciwalen itu sasak gantung jembatan mobil ya, bawahnya terowongan. Dan ini terowongan satu-satunya antara jalur Cibatu Garut. Dan ini sesaat sebelum menuju stasiun Garut. Makanya saya hunting di sini untuk mengenang kembali jalur ini 42 tahun kemudian, yaitu tepat 2020 sekarang lokomotif uji coba akan lewat. Oke, kita saksikan. Oke, sekedar mengingatkan, saya hunting pada tanggal 23 Januari 2020. Oke, kita lihat. Sudah terlihat, ini lokomotif CC201. Dan ini spot yang sangat legendaris ya, karena di spot ini dulu ada foto yang menegaskan bahwa Garut itu memang memiliki jalur kereta api yang eksotik. Ya, inilah detik-detik kereta api menuju Garut, uji coba kereta api pertama. Main tangannya kita nanti. Itulah video CC2017723 yang baru saja melintas di Ciwalen menuju stasiun Garut. Kita kejar ke stasiun Garut sekarang. Inilah euforia para
warga Garut yang menyambut dengan sangat meriah sekali setelah 37 tahun tidak ada kereta yang melintas, dan inilah kereta api lokomotif pertama yang berhasil menuju stasiun Garut tepatnya hari ini pada tanggal 23 Januari 2020. Ada fakta unik dari kode lokomotif yang diuji cobakan, yaitu CC2017723, dalam arti sebenarnya adalah CC201 adalah tipe atau jenis lokomotif 77 untuk tahun pembuatan 1977, dan 23 itu urutan ke-23 atau urutan ke-23 CC201. Nah, sekarang kode tersebut kita cocokkan pada hari ini atau pada momen yang terjadi di hari ini. CC2017723. CC201 yang berarti 20 atau 20 adalah di tahun 2020, satunya itu bulan ke-1 atau Januari. 77 adalah untuk MDPL meter di atas permukaan laut stasiun Garut, yaitu plus 717. 77-nya masuk, satunya anggap saja percobaan uji coba lokomotif yang pertama. Kemudian 23 sudah jelas, yaitu tanggal uji cobanya 23. Jadi kesimpulannya adalah pada tanggal 23 bulan ke-1 Januari 2020 adalah uji coba lokomotif pertama menuju stasiun Garut. Cocok pisan. Sejarah dari stasiun Garut itu sendiri dibuka pada tanggal 14 Agustus 1889, kemudian mengalami renovasi pada tahun 1947. Nah, kemudian ditutup pada tahun 1983 dan akan segera dibuka kembali. Inilah video wawancara dari Executive Vice President KI atau EVP KI Daup 2 Bandung, Bapak Freddy Firmansyah, saat pelaksanaan uji coba jalur rel stasiun Cibatu Garut Kota barusan. Ia menuturkan jalur rel kereta api dari Cibatu sampai Garut Kota sudah tersambung dan siap digunakan, sedangkan fasilitas lainnya seperti bangunan dilakukan secara bertahap. Artinya jalur ini akan launching dulu, bangunannya nyusul. Uji coba biasanya cuma satu dulu ya, di mana-mana seperti kapasitasnya. Ini kita lari dari lokalan, bisa satu rangkaian itu bisa 6 atau 7 kereta. Jadi satu 7 gerbong ya. Satu gerbong itu bisa ada ya 100 atau ya kurang lebih 100 ya. Kalau nanti kalau bisnis nanti apa kalau itu masuk itu. Nah, sebagaimana penuturan beliau bahwa untuk tahap awal itu yang akan dioperasikan adalah kereta api ekonomi lokal yang berisikan 6-7 kereta, yang satu keretanya berkapasitas 100 orang. Ayo warga Garut, kita ramaikan perkeretaapiannya, jangan sampai mati kembali jalurnya. Kita pelihara sama-sama. Dan sebagai penutup, inilah video terakhir ketika lokomotif kembali ke stasiun Cibatu. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel Mang Irin, bunyikan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ponak.